ada kejuaraan pencak silat Setiahati Ternate Surabaya di Universitas Jatusuma, piala rektor WKS yang kelima. Moga-moga acara ini berlangsung dengan lancar, dengan baik, dan akan diperoleh bibit-bibit tunas-tunas unggul untuk masa depan yang luar biasa. Saya sungguh apresiasi dengan acara seperti ini, karena ini menunjukkan kebersamaan dan kemajuan, semangat yang luar biasa generasi muda ke depan yang menjadi tulang punggung ke depan kita kelak. Dari bidang kemahasiswaan, saya mengucapkan selamat kepada panitia dari cabang Surabaya yang menyelenggarakan acara ini, dan selamat untuk bertanding pada seluruh atlet. Jaga sportivitas, jaga kedisiplinan, dan saya selaku Wakil Rektor 3 mengundang kalian semua, khususnya para atlet dan tim yang ada, khususnya para siswa. Kalau kuliah, jangan lupa UKS Surabaya, ya. Kami siap untuk mendampingi, untuk meraih mimpi ke depan lebih bagus. Hari ini kami bersama Pak Rektor WKS dan seluruh pejabat utama WKS membuka kegiatan invitasi pertandingan kejuaraan Piala Rektor WKS Cup yang kelima. Ini merupakan program cabang di mana atlet yang di Surabaya ini kita asah prestasinya untuk mencari bibit-bibit unggul dalam rangka menjaring serta meningkatkan prestasi yang ada di Surabaya. Harapannya adalah bahwa akan ada atlet baru atau bibit-bibit unggul baru, di mana saat ini kita sudah memasuki pas COVID, kita harus gaspol untuk mencari bibit unggul agar ke depan bisa berprestasi di regional, Jawa Timur, nasional maupun internasional.